Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syakila Pasar Baru Bandung. Saat ini akan menginformasikan lokasi tempat wisata yang ada di Kota Bandung, khususnya di Lembang, Subang. Ini untuk outdoor, untuk acara-acara. Ini di sana ada waterpark, waterboom. Ya, ayo. Lokasi wisata Sariater. Kak, lewat sini aja. Tadi kan kita udah lewat situ ya. Lewat sini aja. Tadi kita berangkatnya lewat situ. Biar kita tahu. Ini bagian paling bawah. Di bawah. Bisa nggak lewat sini ya, Kak ya? Banyak toilet, kamar mandi. Di sini banyak setan-setan jualan, pertokoan. Lokasi ini masih di satu area dengan Sariater sama, oh lihat sini nih. Tuh, sama aja kan. Lihat sana masuk ke mana tuh, yuk kita masuk ke sini. Tadi kita mainan apa, Kak? Waterpark. Waterboom. Waterpark, waterboom. Nah, ini namun ini sebagian toko-toko yang masih tutup ya. Lokasinya masih belum musim liburan dan masih di siang hari. Nanti kita ke sana lebih ramai karena ini lokasinya jauh dari pusat Mayangsari atau Sariater. Ini cuman wisata tambahan ke bawah sini. Banyak penjual, pedagang maupun wisata-wisata air lainnya. Di sini khusus pemandian air panas. Di sini juga ada water park untuk anak-anak. Ini sebagian pengunjung sudah datang. Ini adalah full losari, kolam renang, air panas di dalam ya. Pusatnya ada di depan. Nanti kita akan melihat seperti apa. Ini banyak banyak gazebo-gazebo kayak seperti ini yang mereka sediakan untuk acara-acara camping maupun acara-acara lainnya. Biasanya sih untuk wisatawan dari luar kota, acara liburan maupun family gathering. Di sini banyak sekali. Ini airnya air panas ya. Ini air sungai panas. Nanti kita akan melihat di pusatnya. Pusat dari sumber air panasnya. Kita akan muter dulu melihat untuk menuju ke sana. Kakak Syakila sih, hai. Abis mainan apa? Waterpark. Nih, di sini juga banyak seperti taman. Taman berwarna main, playground ya, seperti itu. Hati-hati nak, panas ya kakinya ya. Kita nggak bawa sendal sih. Tuh sampai ujung sana itu masih. Itu banyak wisata dari mana kurang paham juga, namun pesertanya anak-anak pria remaja. Ini banyak pedagang, nanti sana banyak pedagang juga, pedagang makanan, souvenir dan lain-lain. Ini untuk penunjuk arah nih. Nih, ini penunjuk arahnya. Kita ke arah Mayangsari, di sana pusatnya air panas. Ada Curug Jodoh, kita lewat nanti kolam wayang Dipa. Duh, ngos-ngosan juga. Nah ini kasih bu, contoh-contoh kasih bu ya. Jika musim liburan tiba di sini selalu penuh. Ini memang sengaja ke sini untuk melihat lokasi di hari biasa. Karena kan seperti ini. Nah ini udah terlihat ya. Terlihat ini banyak rombongan ibu-ibu. Satu kelompok warna hijau, kerudungnya kuning. Seperti ada acara gathering biasanya. Ya. Tuh, lagi ada permainan. Arisan mungkin. Ini ada taman-taman juga. Masih banyak yang kosong. Yang dari luar kota bisa mampir ke sini untuk acara-acara yang akan diselenggarakan oleh grupnya. Lokasinya Sariater, Lembang, Subang ya.
Nah, ini masih alur air panas tuh, banyak yang berendam, banyak yang santai. Mau lihat mana kak? Lihat sini yuk. Ini air terjun, di atas ada mandi, mungkin di atas ada yang pipis, di bawahnya juga buat mandi gitu ya. Nah, kemungkinan seperti itulah, ngalamin sendiri. Ini rombongan juga nih, rombongan lain ya. Tuh, ramai ya. Ke sana tuh, tadi ujung, dari ujung kita. Nah, sini ada seperti square atau lapangan yang menyediakan makanan maupun souvenir, jus-jusan, minum-minuman, ada toilet, kamar, bilas. Ini pengunjung. Kakak, ayo, capek ya. Di sini juga banyak tuh acara-acaranya tuh, di spanduk-spanduknya. Jika malam tahun baru, di sini banyak bookingan untuk gak sibuk-sibuknya nih. Ini seperti ini yang tersedia di area sini. Kita mau ke atas. Di sana ada air terjun, air panas. Kita nanti akan mencoba masuk ke dalam kolamnya sendiri. Mana? Ya nanti. Tuh ada yang santai, ada yang masih kerja, mengerjakan kerjaan. Kita balik lagi melihat ke belakang tuh. Ini ramai. Lewat jalur kiri nak, untuk naik. Nah sini, betul. Ini ramai. Ada yang pijat-pijat. Di sini ada banyak yang menawarkan jasa tenaganya untuk refleksi. Jadi tenaga pijat, tenaga refleksi, tenaga urut. Aduh, ngos-ngosan ya. Ini di sini ada taman kecil. Spot foto juga. Udah dekat. Aduh, ini banyak yang kecapean tuh. Itu dari atas ya ke bawah. Kita dari bawah ke atas. Di sini ada kantin juga. Terminal ya, kantin terminal. Ini banyak pengunjung, kakak-kakaknya. Ini ada curug, curug jodoh di sini. Ada yang refleksi tuh. Yang lagi refleksi. Ini juga tuh. Ini airnya air panas ya, air hangat. Ayo kita ke atas. Tuh, kita tadi dari ujung, simak terus. Titik pusatnya air panas. Nah, ini penunjuknya. Sariater, masjid, dan seterusnya ya. Kita akan melihat ke atas. Nih. Lokasinya. Ini air mancur. Ini air yang konon katanya dari sumber air panas, bisa untuk terapi ya, khususnya terapi peredaran darah biar lancar katanya. Kemungkinan ya, banyak yang bilang bisa buat ngobatin sakit-sakit badan dan lain-lain. Burung nak. Cuit, 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 cuit. Kita akan ke atas. Kita ke atas. Simak tuh, Mayang Sari. Di situ air yang dari kolam renang menuju ke bawah. Jadi kalau di waterparknya enggak panas. Oh, tadi. Nah, ini ya event-eventnya nih. Ini event-eventnya sebagian banyak ada waterfall, ada main tembak-tembakan juga. Ini sini juga kolam renang. Jadi kita kalau masuk sini beli tiketnya yang paket, jadi bisa ke Mayang Sari dapat kartu seperti ini. Nanti kita bisa masuk ke semua wahana. Oh. Nih. Sebentar lagi kita sampai ke tujuan. Ini taman grand pohon, pohon hijau. Udah kayak di mana? Kolam renang aja. Di sini ada market, toko-toko, souvenir maupun food court. Nih. Tuh.
Lewat sini aja, yuk. Harusnya lewat sana, pintu masuknya kita ngetap. Habis ini sudah bisa untuk jalan pintas. Ini masakan Sunda, burger, ada nasi uduk, mango, kedai bakso, tiga putri. Oh, bukan pintu masuk, nah lewat sana kita. Salah kan, harus pakai aturan. Salah. Nggak bisa balik arah ya, Perboden namanya itu nak. Kita lihat sini ya, sambil lihat nih, ada souvenir shop per TV. Pintu masuknya ini pusat pintu masuk, jadi kita dapat ini, bisa ke sini, bisa ke bawah kalau beli paketannya ya. Capek nak, kita masuk sini ya. Coba nih tap nih contohnya ya. Jika masuk ke lokasi salah satu wahana yang ada di sini, nah, nak, ayo, dah, ke atas sedikit. Bapak tadi pembayaran berapa? Paket semuanya bisa masuk mana-mana. Oh, bapak udah masuk? Udah. Kemana? Kesini udah, saya keluar lagi ke bawah mau masuk lagi. Bisa masuk lagi. Oh, naik, masuk? Nggak bisa pak. Hah? Nggak bisa masuk lagi gitu. Terus? Barang-barang saya di dalam, gimana? Pak, yaudah rasin aja pak. Rasid? Ada mas. Yuk. Kok begitu? Karena error ya, kita masuknya lewat sini. Yuk. Oke. Nah ini untuk pusatnya. Ini jadi kolam renang ada 3 macam. Tuh 2, 3 di belakang, di bawah. Oke. Halo. Dah, kita udah sampai sini tuh. Mama udah selesai, Mak. Enggak ke bawah. Ini panas. Air panas nih, air hangat. Oke, nih. Mayang Sari. Mau mandi lagi, Nak?